In everybody's step, even those of the officials. So let us hope that it lives up to Harting in that little hole behind the centre forward. He can fill many roles across that forward line. Kaká. Looks for the finish. Oh, he's felt that, hasn't he? Kaká. He's tried one! Icing. Never really noticed what you want. Well, that's pretty clear. It is with a foul. You, not feel much doubt about who's going to take this one. I feel sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. Oh, you brilliant! Stop from Pickford. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. You've been gifted with the evil. He's gone for goal. Got me coming back from you, even when I'm screwed. Dolls full of pins. Pierce my heart straight through. Got issues in my head, like you're in my bed, but you keep me on red. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, he's don't get it. She can be in my head, out of my head, like a the speed and sharpness in his game. So guys, itu dia cuplikan dari babang kita, yaitu Ricardo Kaká versi O yang lumayan gacor juga seperti epicnya guys ya. Jadi hari ini kita seperti biasanya akan review Ricardo Kaká, di mana Ricardo Kaká yang epic ini adalah 2 tahun lebih tua dibandingkan Ricardo Kaká versi legendary yang kita punya guys ya. Oke. Ya, di sini untuk epic kakaknya 26 tahun, sedangkan yang legend itu 24 tahun guys ya. Dan untuk dua pemain ini bisa digadakan beda tipis, meskipun saya juga ingin yang epic ini guys ya. Cuman ya susah dapatnya loh guys ya. Jadi buat teman semua yang dapat epic ini, silahkan berbagi untuk cara mendapatkannya guys ya. Minimal 300 koin lah, maksimal 300 koin lah guys ya. Oke, langsung saja kita lihat Ricardo Kaká yang kita punya di sini adalah Ricardo Kaká versi all atau legendary. Ya, dimana untuk gaya main, positioning sama juga sih untuk kedua pemain ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk Kaká di sini usianya 24 tahun, 2 tahun lebih muda ketika berseragam Milan. Dan untuk gaya bermain, sama-sama pemburu celah dan bisa juga di posisi second striker pastinya guys. Dan minusnya sih untuk kecakapan gaya mainnya harus berbagi. Dan kebetulan Ricardo Kaká yang kita punya ini adalah Ricardo Kaká salah racik guys ya. Karena ya maklum, ketika eFootball 2023 rilis, kita langsung racik, yang mana ya kemajuannya kita naikkan di kecakapan gaya main tim guys ya. Jadi itulah yang menyebabkan statistik Kaká ini anjlok guys ya. Namun ya nanti kita akan lihatkan untuk compare kedua Kaká ini. Nah, di sini untuk gaya main pemburu celah atau ya pemain yang bisa mencetak gol juga sih guys ya. Dan untuk gaya bermain AI-nya peluru melesat, penembak jarak jauh. Dan untuk statistik ini tidak bisa menjadi pedoman guys ya. Namun bisa teman lihat di sini, mulai dari kesadaran menyerang hingga umpan dan finishing itu rata-rata di atas 80 semua guys ya. Meskipun sebenarnya pelambungnya ini juga di atas 80 kalau racikannya betul guys. Kemudian keunggulan lain dari Beckham Kaká di sini adalah kecepatan dan akselerasi, kemudian shoot power, keseimbangan dan stamina. Namun ya salah racik guys. Kemudian untuk keahlian, dia punya sombrero, lalu tipon bola pindah sisi, potong belakang balik, kontrol telapak lengkung jauh ya. Nah, ini dia guys. Meskipun untuk cool shoot dari Kaká ini rendah, namun di sini dia punya keahlian lengkung jauh, itu yang membuatkan dia mempunyai tendangan yang gacor parah seperti cuplikan tadi guys. Oke, langsung saja kita lihat di sini untuk opposition Kaká, dimana untuk sentral turun beberapa poin, untuk DM apalagi. Jadi untuk Kaká ini dia bisa bermain sebagai attacking, untuk sayap lumayan jauh juga turunnya, untuk striker juga lumayan jauh. Namun jika teman rubah dia menjadi second striker, itu ratingnya tetap guys ya, mirip sebagai attacking midfielder. Karena untuk attacking midfielder bertipikal pemburu celah, itu biasanya untuk second striker juga dia bisa guys ya, apalagi untuk strategi false nine. Oke, kita lihat untuk perbandingan dari Kaká versi ini dengan epic moment. So let's go.
So guys, di sini kita comparekan Kakak sama-sama racikan yang benar guys ya. Kalau yang tadi kan untuk statistiknya racikan yang lumayan salah sih. Oke. Lanjut di sini untuk Kakak yang legend adalah yang berjersikan Milan yang epic oh Brazil guys ya. Di mana seperti yang bisa teman lihat di sini untuk gaya mainnya sama-sama attacking midfielder posisi dengan hole player atau penyerang lubang atau pemburu celah guys ya di football. Kemudian hanya beda dari segi usia saja di mana untuk Berat masih sama meskipun udah 2 tahun lewat. Kemudian untuk kesadar menyerangnya ya guys ya ataupun attacking awareness di mana di sini lebih unggul Kakak sepertinya 2 poin. Kemudian untuk kontrol bola lebih bagus Kakak epic 2 poin juga. Dribble speed juga bagus Kakak epic 4 poin. Jadi beda tipis loh guys ya. Tidak ya kalau teman semua punya Kakak versi legendary yang PES 2001 lumayan juga sih teman gacor kan. Kemudian untuk tag position lebih unggul Kakak epic 2 poin juga. Dan untuk umpan unggul Kakak legend Milan ya gitu 1 poin lah. Kemudian untuk umpan lambung ternyata benar-benar sama guys ya. Tidak terlalu bagus untuk love tap pass-nya atau umpan lambung ya. Hanya 79. Kemudian untuk finishing lebih bagus Kakak Milan 82 guys ya. Unggul 2 poin. Free kick memang Kakak ini jarang ngambil free kick sih. Cuman bagus juga sih. Kemudian cool shot-nya atau lengkung 76 guys ya. Selanjutnya untuk kekuatan tendangan beda 2 poin, unggul epic. Kecepatan juga unggul epic 5 poin, akselerasi juga, keseimbangannya juga guys ya. Dan untuk stamina kedua pemain ini sama. Oke, berikut ini adalah untuk skillnya ya sama aja sih. Jadi yang membedakannya ini tidak banyak guys ya, hanya unggul beberapa poin. Yaitu hanya unggul beberapa poin saja dari Kakak epic moment. Jadi kalau teman semua dapat Kakak beruntung sekali guys ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, jika teman punya trik lah untuk mendapatkan Kakak epic, silakan share-share di kolom komentar guys ya. Mana tahu kita bisa juga dapat sih. Untuk opposition sama juga sih untuk kedua pemain ini, namun bedanya di sini Kakak epic ini teman semua tidak perlu racik di kecakapan gaya main tim karena udah 90 semua sih kayaknya ya. Kalau Kakak legend ini ya harus berbagi juga sih. So guys, mungkin itulah review singkat kita tentang epic Kakak dan legend atau ikonik Kakak guys. So see you di next video guys. Terima kasih. So guys, buat teman semua yang ingin racikan epic Brazil yang kalau fokus ke statistik ya atau max rating guys ya, ini dia untuk racikan dari Zico boost team 100, racikan Ricardo Kakak boost team 100, dan racikan Roberto Carlos boost team 98. So jadi ini dia guys ya, kalau teman semua ingin fokus ke statistik atau max rating dengan boost team terbaik guys. Oke, itu dia guys, see you di next video guys. Terima kasih.